Felda Selancar 3, terletak di bawah pentadbiran Felda Wilayah Kuantan, Pahang Darul Makmur. Pembangunan Felda ini bermula pada tahun 1979 dengan kemasukan 365 peneroka pada tahun 1986. Haji Fadil Ahmad, 62 tahun, mula berkecimpung dengan ternakan lembu sejak tahun 1996, bermula dengan seekor lembu. Daripada sekok tu saya beli lagi lah. Masa tu pendapatan penokok pun ada sikit, buah pun ada mahal sikit. Daripada hasil tu saya kerja pomen kan masa tu. Saya buat mekanik. Tambah-tambah dengan duit mekanik tu, beli sekok, lima sekok, saya pelihara. Ada saya dapat dulu ni bantuan syif RM105,000. Untuk penan pembesarkan dia pun sana. Saya buat kandang, saya beli lagi lembu untuk pelihara. Saya berniaga pun saya tambah lagi lah. Saya pelihara lebih kurang dalam 5 tahun. Dalam masa 5 tahun tu lebih kurang 30 ekor. Daripada modal tu saya mula kira buat pusingan. Beli jual. Sambil-sambil tu saya ternak lah kat ladang. Berbekalkan pinjaman skim insentif usahawan Felda, Haji Fadil memohon kebenaran untuk menggunakan tanah-tanah kosong di dalam rancangan bagi membesarkan ternakan beliau. Bila kita menerima surat berkenaan, kita kena buat analisa juga. Adakah kawasan yang dibohon itu, satu kosong, yang kedua tidak bertindih dengan hak orang lain lah. Kita akan keluarkan surat. Dalam surat itu banyaklah syarat dia. Pertama sekali, dia penggunaan tanah ni dia kena renew atau perbaharui setahun sekali. Yang kedua, kebersihan. Yang ketiga, dia kena kawal ternakan dia tu supaya tidak masuk kawasan kampung. Sebab kawasan kampung ni terdapat banyak jenis-jenis pokok, bunga-bunga yang cantik yang diusahakan oleh kawan-kawan dia yang tidak menternak. Anaknya, Muhammad Fairuz, merupakan generasi baru Felda, turut memberi sokongan dalam peternakan lembu dan kerbau ini. Habis belajar tu sementara tunggu dapat kerja, saya try dulu sini. Bantu-bantu ayah saya. Lama-lama dia jadi minat pula. Jadi minat tu yang terus saya tumpu kat lembu tu. Pendapatan ni lembu ni dia tak tentu, tapi cakap dalam sebulan tu RM10,000 sebulan. Menjadi rutin Fairuz untuk menyediakan makanan rumput nepia untuk lembu dan kerbau yang diternak. Rumput nepia merupakan makanan yang penuh zat dan nutrien, seterusnya dapat mempercepatkan tahap pembesaran ternakan. Rumput nepia yang dikisar akan digaul dengan garam, gula merah dan EM dan diperam selama 2 minggu. Lembu-lembu ini memerlukan sebanyak 6 tong makanan dalam sehari. Kini, ternakan Haji Fadil mencecah lebih 400 ekor lembu dan kerbau. Manakala pasaran beliau bukan sahaja di gugusan Selancar, tetapi juga ke lain-lain negeri seperti Johor, Melaka dan juga Kedah. Saya harap dia akan terus berjaya sekurang-kurangnya ada keistimewaan kepada masyarakat Selancar 3. Dari segi kemudahan untuk mendapatkan bekalan daging, mungkin dari segi harga. Dari segi harga dia ada beza daripada kita ambil luar kan. Jadi itu, kita tetap memberi sokongan kepada dia. Semoga usaha Haji Fadil dan anaknya ini dapat dicontohi oleh warga Felda yang lain dalam membangunkan program pembangunan peneroka.